Ustaz, apa beza Muslim, mukmin dan solihin? Perkataan dia lain dah. Nah, Muslim orang Islam, mukmin orang beriman, solihin orang yang baik-baik. Nah, jadi hak lebih khusus adalah solihin, orang yang baik. Kedua martabat orang beriman. Allah beriman molek demo. Nah, ketiga orang Islam. Orang Islam ni IC Islam, beres Islam demo. Tapi tak syarat orang beriman lagi, tak percaya lah mana lagi. Naik martabat jadi orang beriman, naik martabat jadi orang soleh. Nah, jadi solihin lebih khusus, mukmin khusus sikit, muslim umum. Nah,